Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah apa yang melata di atas bumi, yang berjalan di atas bumi, itu semuanya sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa 'ala Allahi rizquha. Pasti sudah dijamin. Dan Allah mengatakan kullum fi kitabim mubin. Sudah jelas ukurannya, catatannya sudah jelas. Artinya manusia rezeki dan ajalnya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Imam Ali bin Abi Thalib ditanya tentang hayawan seperti ulat yang ada di dalam batu di dasar lautan, dari mana Allah menyampaikan rezekinya? Maka Imam Ali menjawab, dari mana ajal itu akan datang? Dari situ rizki juga akan datang. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia sudah ada jatah dari Allah. Kita misalnya dalam hidup ini sudah mencapai dalam hidup ini mendapatkan rizki 10 triliun misalnya. Itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Cuman masalahnya sekarang adalah kadangkala cairnya yang terlambat. Kadang sudah ada jatah tapi belum cair-cair. Nah, apa yang menyebabkan rezeki kita dilambatkan untuk cair? Kita butuh kok enggak ada, kok enggak ada. Dalam sebuah hadis dikatakan innallaha la'abta'ar rizqa li dzambin tusibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melambatkan rezeki, datangnya rezeki disebabkan dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Nah, makanya Imam Muhammad Al-Baqir misalnya mengatakan man abta'a fi rizqi falyastakthir minal istighfar. Barang siapa yang terlambat rezekinya maka hendaknya banyak baca istighfar. Karena bukan dicegah rezekinya, tidak ada rezeki yang dicegah. Sudah ada jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya karena dosa atau karena sebab-sebab yang lain Allah memperlambat datangnya rezeki tersebut. Kita baca misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tentang faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Nah, orang yang beristighfar adalah mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah, zat yang telah menurunkan hujan dari atas langit dengan sebegitu derasnya dan akan dihujankan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum, dan akan dibantu bi amwalin wa banin, dengan harta benda. Bi amwal, dengan harta benda, wa banin, dan anak-anak. Berkat dari apa? Berkat daripada istighfar. Itu bukan berarti ada tambahan lebih. Namun itu adalah cairnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Qaddaman qaddaman ta'ala rizqul qawam fi kitabil munzal nurul lil anam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki manusia dalam Al-Qur'an. Jadi masalah rezeki itu tergantung kepada kita sendiri.